Berita duka datang dari laga persahabatan Indonesia melawan Fiji. Seorang penonton bernama Catur Yulianto, warga Duren Sawit, Jakarta Timur, tewas akibat terkena ledakan petasan atau kembang api yang diluncurkan oleh penonton lain dari atas tribun dalam pertandingan persahabatan Indonesia melawan Fiji. Sekjen PSSI Ratu Tisha dalam jumpa pers mengungkapkan rasa duka dan mengecam tindakan brutal supporter kita yang tidak bertanggung jawab. Ini kondisi korban telah meninggal dunia. Dari PSSI, Ketua Panpel, Deputi Football, Asisten GC, tiga orang terpenting dalam area panitia pelaksana langsung menuju menemani korban beserta keluarganya dari awal saat ini hingga pemakaman. Dari PSSI tidak terkira bela sungkawa yang kami sampaikan kepada keluarga korban. Semoga sepak bola Indonesia kedepannya tidak seperti ini.